Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita, Hobi Guys. Ini kali ini kita akan nge-review Freehub Prime Tech. Prime Tech kita tempatnya laser loh. Oke, Prime Tech. Ini ya. Mau fokus dia. Oke, Prime Tech. Ya, Prime Tech. Ini tipe Bose dan QR. Jadi bisa dipakai untuk Bose, bisa juga untuk dipakai tipe QR. Ini di pasar online dia sekitar harga 1 jutaan. Bisa 1 juta, bisa 1 juta lebih. Untuk pilihan warna, dia ada 4 warna, merah, kuning, biru, hitam. Oke, reviewnya gitu aja. Nanti. Ini CLRD itu bang? Iya bang, ntar bang ya. Oke. Ini merahnya. Oke. Ini depannya. QR, pakai QR ini bawaan dari apa nih, dari Freehub. Nah ini bosnya, bos untuk penggunaan QR. Oke. Untuk yang depan, untuk yang belakang ini blenders atau plat atau adaptor untuk penggunaan 10 speed ke bawah. Jadi kalau kita menggunakan 10 speed ke bawah harus ditambahkan ini, dan ini bisa juga digunakan untuk 11 speed seperti ini ya. Mana nih, lubangnya seperti ini ya. Oke, baru masuk sprocket. Tapi kalau untuk menggunakan sprocket di atas 10 ini bisa dilepas, bisa dipakai. Oke, untuk itu kita buka dalemannya. Kita lihat isi dalemannya. Gampang, cukup tarik aja ininya. Oke, kita zoom. Oke, kita tarikin aja. Oke, ini untuk tipe Bose. Kita tarik. Oke. Ini dia sistemnya. 6 power. Ini bisa diterusin lagi, suara bisa lebih mantul. Untuk suara yang udah di-upgrade bisa share di album channel saya. Itu udah saya review tentang apa ya, Prime Tech yang udah di upgrade sama yang belum. Oke, ini kita pasang, terus kita tengok, kita buka bosnya. Untuk suara aslinya, bayangin kalau dia kencang putarannya. Oke, ini kita buka sebelahnya lagi. Oke, ini dibuka. Jadi nanti kalau mau pakai QR tinggal pasang ini, satu lagi. Oke, ada sistem QR. Tinggal pasang QR nya gini. Oke,
selesai. Sistem QR. Oke. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Ini coil depannya. Yang depan juga gitu, tinggal tarik aja. Yang depan. Oh, yang depan nggak perlu di apa? Nggak perlu dibuka, tinggal colokkan aja ini. Seperti ini. Coba kita buka ya. Mana dia tangnya? Kayaknya nggak perlu buka bosnya, tinggal kocok aja. Nah, udah jadi tipe luarnya begini ya. Oke, ada sistem QR. Oke, mungkin itu yang bisa saya review. Bila ada kurang lengkap itu saya, silahkan di komen tanyakan. Insya Allah kalau ada waktu saya usahakan balas. Kalau untuk hasil udah di-update, silakan ke apanya ya, ke komen atau ke channel saya, di subscribe dulu biar bisa pemberitahuan video terbaru dari saya. Ini akselerapan. Oke, sekian dan terima kasih. Salam mobil guys, Hobi Experience TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.